Assalamualaikum. Hai. Selamat petang. Selamat datang ke channel Kak Mia. Petang ni Kak Mia nak pergi rumah kawan. Kita orang mau buat kapurung. Sahabat jangan salah ya. Orang Malaysia pun pandai makan kapurung. Jadi hari ini Kak Mia nak buat kapurung, nanti kita orang makan ramai-ramai. Jom, kita jumpa di sana. Hai sahabat, sekarang Kak Mia sudah ada di rumah kawan. Sekarang kita orang dah start buat. Ini kawan Kak Mia yang uruskan sayur-sayurnya ya. Dia pakai sayur bayam dengan kangkung. Kak Mia nak buat ikan dia pula. Ni Kak Mia nak rebus ikan. Kak Mia letak garam, letak kunyit, letak aji sikit, tambah air. Kak nak rebus je dulu. Sahabat Kak Mia, kita persingkat. Sekarang ikannya sudah masak. Oke, kita tinggalkan ikannya. Kita buat kapurung dia pula. Tepung sagu yang kita dah carikan tadi, sekarang kita siram air panas. Kacau, 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 kacau hingga dia kental. Sekarang kapurungnya sudah masak ya sahabat. Sekarang tengah bulat-bulatkan, masuk dalam kuah ikan. Ikannya pula kawan Kak Mia blender tadi. Sekali dia blender kacang tanah yang dah digoreng. Nanti kita sudah siap bulat-bulatkan, nanti kita buat sambal dia pula. Kalau tak ada sambal, tak lengkap lah kan kapurungnya. Sekarang kita buat sambal mangga dulu. Siap sambal mangga, kita buat sambal tomato pula. Inilah dia sahabat, bahan-bahan untuk sambal tomato. Ada tomato, cili, sedikit bawang merah, bawang putih. Kita goreng, lepas masak nanti kita blender aja. Senang. Sekarang Kak Mia tengah rebus sayurnya. Ini sayur bayam dengan kangkung tadi. Lepas sayur ini masakan, kita akan campurkan bahan-bahan dia. Kuah ikan dengan kapurung tadi kita akan masukkan dalam sayur ni. Ikan dengan kacang blender tadi pun kita akan masukkan semua sekali. Dan inilah dia, sudah siap. Sekarang kita nak makan. Jom makan ramai-ramai. Kita orang buat satu periuk ni habis. Jiran-jiran Kak Mia kat sini kebanyakannya orang Melayu, tapi diorang pun suka juga makan kapurung. Diorang kata sedap. Tengoklah ekspresi diorang makan. Menikmati sungguh. Ini kita lihat bagaimana.
beli balik makan. Eh, Amsyah terkakak. Makan, makan. Sedap tak? Sedap. Nyam. Abang, duduk lah. Orang Malaysia pun pandai makan. Nanti masuk dalam pinjam sama Mia. Ani tak makan. Okay lah sebab semua, karena Kak Mia nak lanjut makan lagi, Kak Mia nak undur diri dulu. Kak Mia ucapkan banyak terima kasih kepada sebab semua yang sudah menonton video Kak Mia. Kita jumpa di video berikutnya, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye, jaga diri semua.